أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه او كما قال صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala yang masih lagi diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita salat fardu maghrib secara berjemaah. Dan insyaAllah sampai kita menunggu salat fardu insya, kita sambung pengajian kita yang berkaitan dengan ilmu hadis, termasuk juga ilmu mustalah hadis, berpandukan kitab hadis 40 Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu beserta terjemahan dan syarahnya insyaAllah. Dan sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dengan baca minta Al-Fatihah. Muka surat 21 masih lagi dalam perbahasan syarat-syarat hadis sahih ataupun hadis itu dihukumi sahih. Syarat pertama, kedua, ketiga, keempat kita dah bahas, dan ni hari ni insya-Allah sambung syarat yang kelima. Dia tulis itu D, A, B, C, D, nampak macam empat lah. Tapi cuma cara dia, mungkin Allah Alam terjemahan ke atau memang karang sendiri ke, tak pasti. Terjemahan hadis 40 memang terjemahan lah, cuma syarahannya itu terjemahan juga ke, ataupun dia syarah dengan bahasa ni, ataupun typist dia tu mungkin tak nampak dia punya poin-poin dia tu. Jadi sebenarnya lima syarat dalam kitab-kitab mustalah hadis yang muktamad, yang muktabar, lima syarat untuk hadis itu dihukumi sahih. Maksud sahih di sini sahih li zatihi. Nanti ada pembahasan sebelah. Jadi nanti sahih li ghairihi. Maksudnya sahih li zatihi itu bermaksud hadis itu sendiri dihukumi sebagai sahih dengan melihat kepada syarat-syaratnya. Nanti ada satu lagi hukum dipanggil sahih li ghairihi. Li ghairihi maksudnya dengan sebab yang lain. Ada sebab yang lain yang menyebabkan hadis itu dianggap sahih. Dilihat pada hadis itu sendiri mungkin dia tidak sahih. Tidak sahih ni mungkin kita kata hasan atau daif. Tapi disebabkan perkara lain, dia boleh naik darjat dia menjadi sahih. Nah, itu nanti kita bahas lepas ni. Ini kita baru fokus kepada bagaimana ulama menghukumi sesuatu hadis itu sahih. Jadi ulama meletakkan syarat. Cuma tak pasti saya dah bagi tahu belum di sini, iaitu lima syarat yang diletakkan ini ialah syarat-syarat muhaddisin. Syarat-syarat yang diletakkan oleh muhaddisin. Dan muhaddisin pun muhaddisin yang kita kata nak kata mutaakhirin pun tak juga. Sebab
Dia ada dua istilah di sini, satu dipanggil mutaqaddimin, satu mutaakhirin. Maksudnya yang awal dengan yang akhir. Di setiap benda ada awal, ada akhir. Kan? Tuan, antara yang awal, maksudnya yang awal tu yang dekat dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada istilah salaf, khalaf. Ada istilah lain ni mutaqaddimin, mutaakhirin. Orang mutaqaddimin ni orang-orang yang awal. Kemudian yang setelah itu dipanggil mutaakhirin, yang terkemudian. Cuma batas dia itulah tahu sampai tahun bila dipanggil mutaqaddimin, sampai tahun bila dipanggil mutaakhirin tu khilaf. Maksud saya syarat ini diletakkan sebagai syarat hadis ini sahih diletakkan oleh para muhaddisin terkemudian sikit daripada zaman-zaman awal. Yang mana sebelum itu belum lagi sepakat kata syarat hadis sahih ini di lima. Yang terkemudian yang apa ni, bila kita tengok dalam kitab-kitab yang 300 tahun ke atas atau 400 tahun ke atas baru menyatakan syaratnya lima. Sebelum tu belum ada satu kesepakatan lagi lah. Sebab apa, ada ulama-ulama yang lain seperti para fuqaha, fuqaha ataupun mujtahid dalam bahagian fiqah, dipanggil sebagai fuqaha, atau ulama-ulama usul ataupun usul fiqh, dipanggil usuliyun. Jadi ulama fiqah ataupun fuqaha dengan usuliyun hanya menetapkan tiga syarat saja. Tiga syarat saja hadis itu sudah boleh dihukumi sahih. Jadi syarat pertama, kedua, ketiga itu kita dah bahas, iaitu muttasilusan ittisalus sanad, sanad dia bersambung, bermaksud periwayatan hadis itu apa ni berlaku dengan secara bersambung. Orang yang meriwayatkan hadis itu mendengar daripada orang yang menyampaikannya, dan orang tu pun mendengar juga daripada orang yang menyampaikan kepadanya, tak terputus, bersambung mubasyaratan, itu face to face lah kita kata, face to face punya, bukan apa ni dia lompat lah, maksudnya dia tak ingat siapa yang dia ingat, betul akhirnya dia apa sebut nama yang atas lagi. Itu syarat utama, itu sepakat. Maknanya kalau kita tengok daripada bawah, contoh daripada imam hadis tu, Imam Bukhari ke, Imam Muslim ke, atau Imam Tirmizi, Abu Daud dan sebagainya, sampai kepada Rasulullah bersambung. Kalau daripada atas ke bawah boleh juga lah, daripada Nabi sampai kepada imam tu bersambung. Kemudian yang kedua, setiap perawi dalam tu mestilah perawi yang adil ataupun bersifat jujur ataupun dipercayai, siqah, dipercayai. Kita dah bahas dah. Kemudian ada dhabit, bersifat dhabit, iaitu hafalan yang kuat, memiliki kemampuan untuk menghafal hadis-hadis itu dengan hafalan yang cukup kuat. Sekiranya ada tiga ini, tiga syarat ini sahih menurut fuqaha dan usuliyyin. Tetapi menurut muhaddisin tambah lagi dua syarat. Tambah lagi dua syarat. Iaitu syarat yang keempat dan yang kelima. Syarat yang keempat kita dah bahas. Kita dah bahas iaitu ditulis di sini sejahtera daripada keganjilan. Kalau dalam bahasa Arab ni dia kata syaz. Dipanggil syaz. Maksudnya hadis itu berlawanan dengan hadis-hadis sahih yang lain. Berbeza sikit, bercanggah. Hadis itu dia bercanggah dengan hadis yang lain. Jadi kemungkinan itu datang daripada salah satu daripada rawi lah, itu tak pasti. Tapi hasilnya matan hadis itu, teks hadis itu bercanggah dengan hadis yang sahih yang lain. Contohnya orang hadis yang lain semua kata A, dia kata B. Jadi itu menunjukkan dia ni pelik.
berbeza. Jadi itu dipanggil syas, dipanggil syas. Walaupun perawi itu sahih, semua dalam dalam apa senarai itu perawi ini semuanya dhabit, semuanya siqah, tapi macam mana boleh lain daripada. Tapi biasanya jaranglah berlaku kalau perawi ini semuanya dhabit, semuanya jarang. Tapi selalunya bila perawi itu agak kurang sikit dalam bab dhabit, dalam bab siqah, mungkin terjadi, mungkin terjadi. Jadi muhadisin memberi menambah syarat yang keempat, iaitu tidak boleh hadis itu tidak boleh syas, tidak boleh bercanggah dengan hadis sahih yang lain. Dan sedangkan hadis itu sendiri boleh jadi perawi dia sahih, semuanya boleh jadi perawi dia kurang sahih, boleh jadi perawi yang dhaif, boleh jadi. Cuma dalam istilah lain ulama mengatakan kalaulah hadis itu ya yang bercanggah dengan hadis yang sahih itu di dalamnya terdapat ramai perawi yang dhaif, maka dipanggil bukan syas lagi dah, dipanggil mungkar. Dipanggil istilah dia mungkar. Okey, itu bab lain. Kemudian yang kelima sekarang ni, sejahtera daripada illah, iaitu kecederaan atau kecacatan. Kecederaan tu payah sikit kita nak kata. Cedera ni manusia kan. Ataupun dalam bahasa lain lah, iaitu suatu kecacatan yang boleh menjejaskan kesahihan hadis itu. Kecacatan yang terdapat pada hadis itu yang boleh menyebabkan dia dihukumi tidak sahih. Cuma bab yang kelima, syarat yang kelima ni agak susah. Betul tak boleh ni. Yang kelima ni agak perbahasan dia dipanggil satu ilmu muncul daripada syarat yang kelima ni. Satu lagi cabang ilmu dibuat oleh ulama, cabang ilmu ilal hadis. Ini antara ilmu yang paling susah, paling dakik, paling halus, paling dalam. Sebab kecacatan itu tak nampak sebenarnya. Zahir dia secara apa, sekali pandang nampak macam oh okey dia hadis ni. Tapi sebenarnya ada kecacatan yang tersembunyi pada hadis itu, sama ada pada matannya atau pada sanadnya atau pada perawi. Jadi kalaulah ada kecacatan tersebut, maka dia boleh gugur daripada status hadis sahih. Okey. Itu syarat yang kelima. Syarat yang kelima saya ulang semula, maknanya tidak ada kecacatan pada hadis tersebut, sama ada matan dia atau sanad dia. Sanadnya maksudnya secara umum atau secara khusus pada perawi hadis itu, periwayat hadis itu. Tidak ada kecacatan-kecacatan yang tersembunyi yang boleh menjejaskan kesahihan hadis tersebut. Itu bukan senang. Bukan senang kita nak tahu. Jadi yang pakar-pakar ilmu ilal hadis, ulama-ulama dulu ni, contohnya seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, kemudian Imam Ibnu Ma'in, Imam yang paling ketara lah, yang paling masyhur, Imam Darul Qutni. Imam Darul Qutni, dia ada sebuah kitab yang kalau tak silap saya namanya Al-Ilalul Waridah fil Ahadis An-Nabawiyah. Kitab dia kat rumah saya ada 14 jilid. Dia bahas tentang ilal. Nah, ada lagi yang seperti Ibnu Jauzi ada Al-Ilalul Mutanahiyah. Imam Ibnu Jauzi dah kurun yang ke-6 dah. Jadi ada ulama-ulama yang pakar dalam bab ilal ni. Kalau kita katalah doktor specialist. Kalau kita ada sakit mata, sakit telinga, pergi hospital HKL, dia ada yang biasa, betul dia ada yang specialist. Maknanya kalau dah terlalu rumit, baru dihantar spesialis. Jadi ada ulama-ulama yang pakar masalah ilal ni, spesialis dalam masalah ilal hadis. Mungkin muhadis lain tengok, okey ni hadis sahih. Dia tak ada
sebenarnya rawi ini dia membubuh nama yang lain. Sebenarnya bukan nama dia, nama dia yang sebenar lain. Dia bubuh panggilan yang orang sekali pandang ingatkan ini perawi yang sahih. Rupa-rupanya sebenarnya dia guna saja nama panggilan itu. Sebenarnya nama dia bukan orang yang dimasukkan, bukan orang itu, orang lain. Contoh Imam Bukhari, dia punya kunyah dia, panggilan dia Abu Abdullah. Abu Abdullah, nama dia Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. Jadi orang akan panggil Qala Muhammad bin Ismail al-Bukhari, contohnya orang kenal. Tapi kadang-kadang letak Abu Abdullah pun orang yang terbiasa kenal juga. Tapi ada orang lain dia bubuh nama dia Abu Abdullah juga, panggilan dia sebab anak dia nama Abdullah, dia panggil Abu Abdullah. Sekali tengok, Abdullah Bukhari ni sahih ni, rupanya bukan Imam Bukhari, Abu Abdullah yang lain, yang lain. Contoh ni, contoh. Maknanya orang-orang yang pakar dia, Imam Bukhari mana pernah meriwayatkan daripada orang? Tak pernah pun Imam Bukhari meriwayat kepada orang ni, tiba-tiba maknanya Abu Abdullah ni bukan Bukhari, ni orang lain ni. Ada orang dia dapat tahu, dapat trace. Contohlah itu John, maknanya kecatatan kita yang tersembunyi yang ada pada hadis tersebut, sama ada teks dia, matan dia, atau sanad dia, atau perawi dia, yang boleh mencacatkan kesahihan hadis tersebut. Itu syarat yang kelima. Okay, masalahnya seperti yang saya sebut tadi, fuqaha dan usuliyun tidak menerima syarat yang keempat dan yang kelima. Sebab apa? Sebenarnya ada sebab kan? Maksudnya ada dua lah. Satu fuqaha usuliyun, satu muhaddis. Tapi maksud saya tak adalah kita kata semua fuqaha, semua usuliyun, semua muhaddis. Boleh jadi ada juga yang muhaddis yang ikut fuqaha, yang fuqaha ikut, boleh jadi. Tapi kebanyakan, majoriti, majoriti fuqaha dengan usuliyun, dia menetapkan tiga syarat cukup. Tiga syarat, yang pertama tadi cukup, sanad bersambung, perawi semua siqah adil, perawi semua tabi sahih. Muhaddisin tambah lagi, tak cukup, dua syarat lagi, iaitu hadis mestilah tidak syas, tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lain, dan hadis mesti tidak ada kecacatan yang tersembunyi yang boleh mencacatkan kesahihan hadis itu. Okay. Fuqaha kata, kalau itulah syarat kamu, wahai muhaddisun, wahai muhaddisin, kenapa ada hadis yang syas dan hadis yang mu'allal dia panggil. Hadis yang ada illah tu dia panggil hadis mu'allal. Kenapa hadis itu ada dalam Bukhari dan Muslim? Ada beberapa hadis di dalam sahih Bukhari dan di dalam sahih Muslim yang hadis itu syas, dan ada hadis yang mu'allal dalam Bukhari dan dalam Muslim. Sedangkan semua orang tahu hadis Bukhari sahih. Maksudnya dalam kitab Jami' as-Sahih dia lah. Imam Muslim pun dalam kitab Jami' as-Sahih dia, semua orang tahu sahih. Tapi kenapa ada hadis yang dalam Bukhari, dalam sahih Bukhari dan dalam sahih Muslim yang memiliki hadis yang syas dan juga hadis mu'allaf? Faham eh? Kalau kamu kata hadis sahih itu mesti tidak boleh syas, mesti tidak boleh ada illah yang mencacatkan atau dipanggil hadis mu'allaf, kenapa hadis itu ada dalam Bukhari Muslim? Itu menunjukkan Bukhari pun tak setuju juga syarat korang yang keempat yang kelima. Macam mana korang boleh buat syarat ada syarat yang keempat iaitu tidak syas, syarat yang kelima iaitu tidak ada illah? Tahu, adalah jawapan dia panjang lah, jawapan dia panjang lah, dia dijawab begitu begini. Cuma nak beritahu bahawa kesan daripada benda ni, maka ada khilaf di kalangan ulama. Sebab tu bila kita kata, bila Imam Syafi'i, contohnya Imam Syafi'i menghukumi hadis qunut subuh itu sahih, tapi menurut muhaddisin lain tak sahih, boleh jadi.
Menurut fuqaha hadis ini sahih. Menurut muhadisin hadis ini tak sahih. Syarat tak sama. Syarat dia ketat. Syarat dia ketat, ada 5 syarat. Ini dah syarat 3 cukup. Syarat keempat kelima tak ada pun tak apa, sahih. Sebab tu dia hukum sahih. Tapi menurut muhadisin tak sahih. Tapi fuqaha usuliyu ni kerja dia orang, tanggungjawab tugas dia, dia nak mengistinbatkan hukum, mengistinbatkan hukum, maksudnya mengeluarkan hukum daripada dalil-dalil ni, terutamanya hadis lah. Tu dia punya peranan dia. Jadi fuqaha kata dekat muhadisun, kalau korang letak syarat 4 dan 5 ni, akan menyempitkan lagi hadis yang sahih. Payah nak cari hadis yang sahih, sikit lah tinggal. Sikit tinggal. Sebab apa? Kena check betul. Boleh dikatakan banyak hadis yang ada, yang ada ilal, ada kecatatan-kecatatan sembunyi banyak. Akhirnya tak sahih. Bila tak sahih macam mana nak nak jadikan dalil untuk ambil hukum? Jadi sebab itulah sekarang ni kita tengok kan, ada orang konon-kononnya ahlul hadis. Oh, ni hadis tak sahih. Itu menurut dia. Menurut dia atau menurut muhaddisin. Dia menghukumi menurut pandangan muhaddisin. Tapi mazhab, contohnya mazhab fiqah, mazhab syafi'i, mazhab maliki, mazhab hambali, mazhab ni dah selesai dah pun. Ulama' dah keluar lah fatwa-fatwa tu, dah diamalkan dah 1000 tahun dah pun. Mujibu nak kata, oh sebenarnya dalil tak sahih. Dia kata, tak sahih menurut engkau. Itu je. Tak sahih menurut engkau atau menurut muhaddisin mungkin. Tapi sahih menurut fuqaha, sahih menurut mujtahid ini. Seorang mujtahid, dia boleh mengeluarkan hukum. Dia boleh mengeluarkan hukum. Boleh tak dia menghukumi hadis itu sahih tak sahih? Kalau mengeluarkan hukum halal haram pun, mujtahid itu diberi otoriti lah oleh syarak. Syarak memberi, seolah-olah memberi otoriti kepada mujtahid ni, macam Imam Syafi'i, Imam Malik semua, untuk membuat hukum yang belum jelas. Kita bukan kata dia buat hukum semua. Hukum yang belum ada, belum jelas. Nak kata tak ada hukum tu tak boleh lah. Sebenarnya hukum tu ada, cuma belum jelas lagi, tak nampak lagi. Jadi mereka ada otoriti untuk keluar, ini wajib, ini haram, ini apa, halal. Jadi kalau mereka ada otoriti untuk menghukumi perkara tersebut, so ada tak dia otoriti untuk menghukumi hadis sahih tak sahih menurut dia? Lebih boleh-boleh lagi lah. Sebab tu sebahagian mujtahid dihukum, menurut aku hadis ini sahih, so aku jadikan dalil untuk keluarkan hukum. Engkau tak setuju dia sahih, sepulang tu. So tidak boleh kita mempertikaikan sesebuah mazhab. Oh, apa ni mazhab ni berdamalkan hadis dhaif. Dhaif menurut engkau, dhaif menurut. Ya, sebab apa? Menilai sesuatu itu bukannya, bukan ada Al-Quran, bukan ada Nabi kata hadis ini dhaif. Nabi kata hadis aku ni dhaif. Ada Nabi kata? Ada. Yang menilainya dhaif tak dhaif, sahih tak sahih, siapa? Ulama juga. Dan faktor-faktor yang saya cerita sebelum ni kan, faktor-faktor perawi. Orang kata, dia ni boleh percaya ke? Tak boleh percaya ni. Silap. Kenal sehari, kenal setahun, kenal 10 tahun, kenal semua hidup, kenal. Sama, nilai sama. Tak sama. Jadi penilaian untuk sesebuah hadis itu kan, maknanya bukan satu perkara yang qat'i, bukan satu perkara yang mudah. Dia bukan benda, bukan satu benda yang mesti tepat. Mesti, mana tak boleh ada khilaf. Confirm ada khilaf. Tapi adalah beberapa hadis yang ulama' sepakat kata sahih, okay, sahih. Dan ada yang khilaf, yang kata sahih, yang kata tak sahih. Faham eh? Ini sebenarnya panjang pembahasan dia. Itu antara perkara-perkara penting lah. Jadi setiap 5 syarat ini, muhadisin, muhadisin tak boleh. Kalau dia tidak sampai ke taraf mujtahid, dia tak boleh. Dia untuk mujtahid ni dia ada syarat-syarat ni. Untuk menjadi mujtahid ni dia ada syarat-syarat ni. Ada beberapa belas bidang ilmu yang perlu dikuasai. Bukan tahu, menguasai. Ilmu yang pertama sekali, ilmu bahasa Arab lah. Sebab Quran hadis bahasa Arab.
mesti pakar dalam bahasa, bukan sekadar tahu cakap Arab. Pakar dalam bahasa Arab, memahami betul-betul nahu, sarah, balaghah, sastra ni semua dah faham. Kemudian ada ilmu dah tentu tafsir, nak menafsirkan Quran, nak menafsirkan hadis. Kena ada yang paling penting ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh ni yang paling penting. Kemudian ilmu nasakh mansukh, ilmu asbabun nuzul, ilmu-ilmu yang lain lagi lah. Dan dah tentulah dia muhaddisin, dia kena tahu tentang hadis. Tak mungkin seorang mujtahid tu dia bukan muhaddisin. Bagaimana macam mana dia tak nilai hadis. Tapi muhaddisin tak semestinya faqih. Tak semua muhaddisin faqih. Tak semua. Dia pakar nampak hadisnya, bahawa hukum fail. Bukanlah fail maksudnya. Tak sampailah dia nak apa, dia nak apa, mengatasi fuqaha tu tak sampai. Bukan dia tak boleh lah, memang mungkin dia tak nak, atau mungkin kemampuan dia tak ada dalam bab tu. Dalam bab tu dia tak ada kemampuan. Dia boleh hafal kata ibu hadis, dia boleh hafal. Dia boleh hafal macam-macam, dia boleh karang kitab di biji jilid, tapi untuk keluarkan hukum dia buat lagu tapi hujah dia lemah. Nah, dia bukan sekadar oh ni sahih terus keluar hukum. Tak, banyak lagi faktor-faktor yang lain ini perlu dipertimbangkan sebelum untuk mengeluarkan hukum daripada sebuah dalil. Dan dalil bukan hadis saja, dalil Quran, hadis, ijma', qiyas, banyak lagi. Itu yang sepakat, belum lagi yang khilaf sumber-sumber dalil. Nah, itu nanti masuk bab lain lah, ilmu lain lah nanti. Faham eh? So hari ini biasalah muncul beberapa figura-figura yang cuba nak menilai semula hadis. So kalau menilai semula hadis untuk apa katanya? Ubah balik hukum lah. Bantai lah orang dulu punya hukum, tak betul lah. Apa lah Imam Syafi'i ni? Ya? Berdalilnya hadis da'if. So tak boleh pakai ni patuah lah. PhD. Itu masalah. Tak ada masalah menilai hadis ni lah. Tapi kenapa tiba-tiba kau nak menghukum Imam Syafi'i pula, nak menghukum mazhab Syafi'i, nak menghukum mazhab tu, mazhab ni tak betul, kau je betul. Yang selama ni semua orang tak betul, kau je betul tu je. Alasan sekarang ni apa, canggih, mudah akses segala maklumat. Engkau dengan zaman Nabi, dengan Imam Syafi'i dengan zaman Nabi, siapa yang lebih dekat? Orang sekarang boleh mengetahui 1000 tahun punya masalah ke, atau orang yang hidup zaman tu lebih faham masalah? Kau pun tanpa ulama-ulama tu, tanpa ulama tu kau pun tak tahu, tak dapat maklumat. Kalau ulama-ulama dulu tak buat kerja, maksudnya tak menghasilkan karya-karya mengumpul hadis, engkau hari ini pun kau terputus lah, tak tahu apa. Tiba-tiba kau nak bantai ulama yang lepas. Allahuakbar. Faham eh? Jadi benda bukan mudah. Bahkan Imam Syafi'i antara orang yang mula-mula bercakap tentang macam mana nak menilai hadis sahih atau tidak. Dalam kitab dia, kitab Ar-Risalah dia, dia dah sebut dah tentang masalah hadis, masalah sunnah ni, dia dah bahas panjang dah. Jadi orang sekarang ni biasalah. Tapi kita taklah kata kalau macam tu tak payahlah kita belajar macam tu, tak payah belajar dia. Dah belajar. Belajar dapat pahala. Tapi kenapa sampai kau nak ubah-ubah hukum, kondem-kondem mazhab lain, kata Imam Syafi'i atau mazhab lain tak betul hadis dia dhaif dalil. Ada sebab lain. Kau tengok hadis dia, tak tengok benda lain. Ada sebab-sebab lah lain. Ada hadis yang sahih tapi tak dipakai pun. Tak dipakai. Ada hadis yang sahih tapi tak dipakai. Ada sebab kenapa ulama tak mengambil hadis itu untuk jadikan hujah. Mungkin mansukh, mungkin benda itu sepakat dah dimansuhkan, ataupun mungkin ada dalil lain yang lebih kuat daripada hadis itu. Quran misalnya bercanggah dengan Quran, atau mungkin zahir hadis itu tak dapat nak difahami, tak dapat nak difahami, akhirnya ditinggalkan, diambil dalil yang lain. Macam-macam panggumannya. Kalau nak hurai lah, panjang cerita dia. Sedikit sebab ini pembahasan yang paling penting dalam bab ni lah, iaitu menilai sesebuah hadis itu sahih.
Yang dimaksudkan ialah sejahteranya ataupun selamatnya lah, dari sebab-sebab yang tersembunyi yang dapat memburukkan atau mencacatkan hadis. Misalnya didapati setelah dilakukan penelitian yang mendalam bahawa di antara seorang perawi yang meriwayatkan hadis yang tadinya disangka kuat ingatan, ternyata seseorang yang tidak kuat ingatannya. Contoh ni, ada perawi time dulu saya dah bahas sikit, waktu muda memang hafal kuat, umur dah 60-70 terlupa-terlupa sikit lah, nyanyok sikit boleh jadi. So nampak kan, bila nampak, oh perawi ni memang kuat ingatan ni. So yang pakar ni dia kaji betul, tetapi bila hadis ni dia riwayatkan, bila dia riwayatkan hadis ni, lepas tu bila cek-cek, rupanya orang yang meriwayatkan daripada dia ni ketika dia dah umur 70, dan orang kata waktu tu umur 60 dia dah mula tintong lah. Jadi asalnya muda tu memang oh pakar lah, orang memang tak apa, tak tikaikan lah kehebatan ni dalam hafal hadis. Tapi bila pakar tengok, betul, cuma hadis ni sebenarnya dia riwayatkan ni ketika dia dah umur tua lah ni. Sebab apa? Yang mengambil hadis dia ni tak pernah jumpa dia waktu muda, jumpa dia hanya waktu tua je. So dia meriwayatkan ketika tua, ketika tua ni ada masalah sikit ingatan dia. Itu yang pakar dia tau, yang pakar. Itu contoh. Tapi itulah maksudnya, oleh kerana terlalu teliti, terlalu mendalam bab ni, jadi setengah ulama macam fuqaha ni tak penting. Yang penting itu kemungkinan-kemungkinan yang ya boleh jadi, tapi adakah mesti dia bila dia umur tua dia mesti nyanyok semua hadis, nyanyok mesti ke? Boleh jadi dia tak nyanyok. Memanglah kita tahu ketika umur dengar kata dia macam ada kurang sikit. Takkan semua hadis tu dia lupa habis. Mungkin ada hadis yang dia masih ingat lagi. Mungkin dalam 10%, 20%, 30% saja yang dia tak ingat. Takkan semua hadis tu dia tak ingat. Boleh dah, boleh jadi. Sebab tu benda-benda yang akhirnya apa jadi, sempitlah apa ni, penilaian hadis sahih itu menyebabkan banyak hadis tidak boleh dinilai sahih. Boleh? Tapi kita tak ada, maknanya muhadisin tak betul lah. Tak, muhadisin ada lagi dia punya sebab dia, kenapa dia meletakkan syarat sampai 5, sebab dia nak menjaga hadis. Ha, dia tak mahu sewenang-wenangnya hadis itu dinilai sahih. Dia nak jaga betul-betul hadis Nabi ni, maka syarat dia mesti ketat. Fuqaha pula dia nak istimbah hukum. Maka kalau sumber hadis sahih kurang, payahlah tu kan guna kias pula. Kau kata tak boleh guna kias pula, kena pakai hadis. Tapi hadis pun kau da'if kan, tinggal sikit yang sahih, macam mana pula? So masing-masing ada itijah masing-masing, ada fokus masing-masing lah. Masing-masing ada fokus masing-masing. Dan biasanya ulama pun tak adalah sampai tahap do'af, betul-betul do'af ambil juga, jadi tak juga. Adalah kadang-kadang sikit-sikitnya yang ulama tengok ada unsur-unsur yang lain menyokong dalil itu, akhirnya boleh digunakan untuk hukum dan sebagainya lah. Wallahu a'lam. Hadis sahih boleh dijadikan hujah dalam hukum Islam, misalnya la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, riwayat al-Bukhari dari Ibadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Tengok ah, la salata. Salata itu, solat itu dia panggil di sini nakirah, kata am, kerana dia tidak ada alif lam. Biasanya kalau ada alif lam tu dia khusus, dia panggil makrifat. Solata tu kata nama am, solat. Lepas tu ta dibariskan dengan fathah, atau dipanggil mahal i'rab dia. Ini mungkin tak faham lah, tapi saya nak beritahu ni. Mahal i'rab dia tu dipanggil nasab. So kalau ada nakirah yang berbaris fathah, bermaksud nafil jins,
tidak ada solat sama sekali bagi orang yang tak baca Fatihatul Kitab. Hadis riwayat siapa? Bukhari dari Ubadah bin Samit. Ini pun dah. Macam mana? Azan ke? Mana? Ya? Azan dulu. Okey, silakan. Kita berhenti sebentar untuk azan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit lagi insyaAllah kita habiskan sebelum masuk hadis Hasan. Jadi contoh dia begini, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Terjemahan dia, tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak baca Fatihah kitab, maknanya surah Fatihah. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Samit. Kalau kita tengok riwayat Imam Bukhari dari Ubadah bin Samit ni, sahabat Nabi. Imam Bukhari sampai sahabat Nabi dekat 100 tahun. Imam Bukhari lahir 1904 Hijriah.
dan dia mula keluar cari hadis umur dia 16 tahun. Mana tahun 216 campur dengan 194 210 Hijriah. Budah bin Somit, sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang paling akhir sekali meninggal 102-103. Abu bin Somit tak tahulah berapa meninggal. Ini namanya hadis mu'allak. Namanya hadis mu'allak. Biasanya dalam kitab-kitab mana-mana fiqh ke hadis fadilah amal ke, dia tak datangkan sanad. Nanti maknanya ni hadis sahih mana sanad ni sahih. Bukhari tugas sahabat, ui banyaknya putus. Kata bersambung sanad kan? Tak, ini dalam kitab-kitab yang bukan asal, dia tak datangkan sanad. Dia beritahu imam tu, dia beritahu sahabat. Itu je. Dia panggil hadis mu'allak. Dibuang sanad dia tu sebab tujuan dia bukan nak apa ni, mendatangkan hadis. Kalau nak buka Bukhari, buka kitab Bukhari, nanti dia beritahu lah Imam Bukhari sampailah Abdullah bin Somit tu ada dia punya sisilah sanad perawi dia ada. Nah, ini sekadar dia nak bagi contoh. Takut orang keliru kan, kata hadis sahih, contoh hadis sahih, tapi mana sanadnya? Takut orang keliru. Kemudian saya tak nak hurai lah dia punya hadis itu yang panjang tu buat fiqah. Itu siapa yang tak baca Fatihah, tak sah solat dia. Tapi mazhab Hanafi, dia tak ambil hadis ni secara mutlak. Bagi dia makmum tak payah baca Fatihah. Makmum tak perlu baca Fatihah, imam cukup. Tapi kalau kita tengok hadis ni, Nabi kata siapa tak baca Fatihah tak sah. Tu Imam Syafi'i kata, so imam ke makmum ke sembahyang jemaah ke sembahyang apa, tak sah. Tapi kenapa Imam Hanafi kata ya apa ni, imam bila sembahyang berjemaah, imam saja yang baca, makmum tak payah. Nah, dia ada dalil ni, dia ada dalil dia yang lain. Itu bab fiqah lah. Fiqah perbandingan dia panggil. Ini cuma nak bagi contoh je lah. Kemudian hadis yang kedua, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli solah. Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ini pun hadis mu'allak. Kalaulah tidak akan menyusahkan atas umatku, nescaya aku perintahkan mereka dengan bersugi pada tiap-tiap kali sembahyang. Jadi saya nak tanya, apa hukumnya? Ada tak Nabi sebut sunat ke, wajib ke, harus ke, makruh ke, haram? Ada Nabi sebut? Tadi atas ni, la solata liman la, tidak ada solat. Tidak ada solat tu maksudnya tidak sah ke, tidak dapat pahala ke, sah tapi tak dapat pahala, ataupun tak sah langsung ke, atau macam mana? Hah? Tak ada. Nah, itu orang awam jangan nak pandai-pandai nak keluarkan hukum daripada hadis. Ulama perah tu, pecah kepala tu, macam mana nak hukum hadis. Kalau Nabi kata ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunat, ini hukumnya harus, senang. Ini Nabi tak sebut pun. Nabi kata laula an asyqa ala ummati. Kalaulah tidak aku menyusahkan atas umatku, nescaya aku perintahkan mereka bersugi pada tiap-tiap kali sembahyang. Siapa hukum ni? Kalau tak menyusahkan, aku akan suruh siwak tiap-tiap kali sembahyang. Siapa hukum ni? Bersugi. Wajib ke, sunat ke, harus ke? Makruh ke, haram? Ha? Nampak? Tak, ini hukum dia dah jelas lah, kita tahu tak wajib. Cuma nak bagi tahu dalam hadis dia tak bagi tahu pun. Nabi tak bagi tahu wajib ke, sunat ke, harus, makruh. Ulama mustahil yang fikir ini dia nak, maknanya kita nak katakan wajib, tapi Nabi kata kalau tak menyusahkan pasti akan kusuruh. Maknanya akan menyusahkan lah kot. Nanti kata habis tu kalau bagi dia tak menyusahkan wajib lah, kalau menyusahkan tak wajib, gitu. Kan? Betul? Itu Nabi kata bersugi tu pakai sok gigi, okey tak? Kira bersugi ke tu? Ha? Macam mana? Nabi kata bersugi. Betul kalau pakai gosok gigi, kira bersugi ke tak? Hmm? Semayang sunat ke semayang wajib ni? Kalau tak menyusahkan rumah aku, akan suka kecak semayang. Semayang sunat. Satu masjid kena sugi. Semayang tu Qobliyah kena sugi. Semayang kena sugi. Semua kena sugi.
Betul? Semayang jenazah orang tu segi. Tak, ini nak bagi tahu lah, hadis bukan semudah itu untuk kita memahami. Bukan nak bahas itulah, ini nak tunjukkan bukan senang kita nak memahami sesebuah hadis, walaupun dia sahih, Bukhari sahih, hukumnya semayang apa, sugi yang macam mana, cara sugi kalau dia ambil sikit cukup lah, dia kena buat satu round ke atau tiga round ke, betul-betul sugi ke, kecukup dia sekali, kira termasuk tak? Nak tak beritahu? Betul? Maknanya bukan dengan tengok satu hadis sahih waktu kita, oh, hukum tak boleh. Inda kulli solah, ketika setiap solat, ketika nak mula ke, ketika wuduk ke, atau masa bila? Faham eh? Contohlah. Dan hadis yang ketiga, manih takara fahuwa khati'un. Itu manih takara tu boleh. Barang siapa yang ihtikar. Ihtikar ni dia mengumpulkan barang-barang kemudian dia jual dengan harga yang mahal. Satu perkataannya, ihtikar. Makna dia apa? Contohnya lah. Lepas ni dia dapat tahu kata minyak masak akan kehabisan stok. Keputusan stok dalam masa mungkin 6 bulan. Contoh aja. Dia dapat tahu, akhirnya dia beli semua minyak masak. Dia duit banyak, dia beli semua, akhirnya habis. Orang pergi pasar raya nak, dah habis tak ada minyak masak. Aduh, lepas tu dia pun jual. Nak? Harga pok lambung. Itu ihtikar maksud dia. Satu perkataan dia. Nak terjemah sebenarnya apa dia? Itu perbuatan apa dia panggil? Ha? Monopoli. Monopoli ya? Eh? Kau faham kan? Barang siapa monopoli, dia salah. Main monopoli ke? Lepas tu dia kata, Nabi kata, fahuwa khati'un. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Fahuwa khati'un, maka dia bersalah. Bersalah tu berdosa atau tersalah? Tersalah. Berdosa tak? Ha? Apa haram lah maksudnya. Ada Nabi sebut haram. Nabi kata salah. Contoh lah. Wallahu a'lam. Tak, ini bukan nak bahas. Ini nak bagi contoh saja. So dia datangkan tiga contoh hadis yang sahih. Nanti insyaAllah kita masuk hadis hasan pula. Soalan yang berkaitan ataupun yang di luar kaitan. Ada nak soal? Dia sepanjang zaman memang akan ada orang macam tu. Dia kalau kita nak macam seolah-olah nak buat satu apa undang-undang ataupun satu peraturan untuk menghalang orang-orang macam tu, susah. Sebab dia ada media sosial, dia boleh cakap apa yang dia nak cakap, kan? Jadi sebenarnya disiplin lah, tu lebih daripada disiplin. Kita sebagai orang awam, kita sebagai masyarakat biasa, kita kena faham lah bahawa negara kita ni negara yang bersistem, beraja. Selangor ada dia punya mufti dia. KL, wilayah Putrajaya, dia ada mufti dia. Setiap negara dalam Malaysia ni, urusan agama ditentukan oleh mufti. Jadi kita nak dengar mufti kita, iaitu yang mufti ni maksudnya sultan, raja sendiri, sultan sendiri yang melantik dia. Amanahkan dia untuk dia menjaga urusan agama rakyat. Jadi mufti telah buat satu perintah daripada sultan lah. Mufti kata kita di Selangor atau KL, di Putrajaya, kita untuk fiqah kita mengikut mazhab Syafi'i. So kita ikut. Tiba-tiba ada figura datang daripada negara mana, entah, keluar kat YouTube, keluar kat Facebook, kata oh ini mazhab ni tak sahih ni. Kita tak payah tanya. Tak payah lah. Sebab apa, benda ni akan memecah belahkan masyarakat. Masyarakat akan jadi keliru.
macam mana ni aku amal, dia kata bid'ah pula, tak boleh lah. So kita dah ada mufti, dah ada, setiap negeri tu ada mufti, dah keluarkan fatwa, ini boleh, ini tak boleh, ikut mazhab ni, ni. Dan kita bukan berarti menolak mazhab lain, tak. Maknanya untuk kesatuan itu kita sama-sama ikut. Contohnya mazhab Syafi'i yang paling majoriti diamalkan di negara kita. Bukan kita berarti mengamal, kita anggap mazhab lain semua salah. Salah, ya. Kita ini yang telah turun-temurun diamalkan dan menjaga kesatuan. Tiba-tiba kenapa kau nak hukum kata, eh, salah, tak betul, itu tak sunnah, bid'ah. Akhirnya jadi berlaku pecahan. Islam suka pecah, ya. Daripada kononnya nak mengamalkan yang sahih, akhirnya apa jadi? Masyarakat berpecah. Dah tak berpecah. Doktrin itulah kita apa, brainwash dia supaya jangan pecah, kita lapang dada. Kalau kau nak lapang dada, kau cakap okey, tak perlu buat lah. Kenapa kau nak tukar? Kau tak suka, duduklah negara sana yang mana sesuai dengan pandangan kau tu. Ha, dia masalah je ni, dia pergi belajar tempat lain, belajar di negara lain, lain fahaman dia, lain mazhab dia. Lepas tu dia balik. Dia balik, aduh, macam mana ni? Aku belajar bertahun-tahun kan, tapi nak sampai ke ilmu, belajar tak lain. Akhirnya dia terpaksa juga sampaikan apa yang dia belajar. Akhirnya kita masyarakat, eh, pelik dan macam ni dia mengajar. Tak, ini betul, ini imam tu, imam ni. Itu jadi masalah. So kita rakyat, kita ikut mufti kita. Mufti kita, maknanya kita taat, tak raja kita, sultan kita. Walaupun KL tak ada, adalah dia punya agung lah kan. Kalau KL, kerajaan ni agung lah. Cukup. Dan kita takkan dipersoalkan, semua ni tak sahih ni, kenapa kamu tak. Kita, kami taat, mufti kami, sultan kami, agung kami, selesai. Tak bayang nak dengar figura tu, figura ni, walaupun dia hebat, ada 10 PhD pun tak payah. Dia, kita masing-masing rakyat ada mufti kita. Itu disiplin di dalam mengamalkan agama dalam Malaysia ni. Tidak nanti bergaduh, bertembung, berpecah belah nanti. Dah terjadi dah di banyak negara dah. Semata-mata konon nak menegakkan ini sahih, ini bid'ah, ini tak, tak boleh buat, ini sunnah, ini bid'ah. Apa jadi? Tahap berbunuh-bunuh mana? Itu ke yang kita nak? Semata-mata konon nak kata ni yang paling sahih, paling tepat, paling mengikut sunnah. Akhirnya pecah, bergaduh, bunuh. Itu yang kita nak? Orang kapir tengok? Yes, tepuk tangan. Jadi banyak negara lah jadi. So Islam suruh kita bersatu. Dan ulama dan iktiraf ini semuanya ahli sunnah jamaah. Mazhab-mazhab ni semuanya sunnah Malaysia, majoriti Syafi'i, ikut Syafi'i, selesai. Kau nak bagi pandangan lain, nak amalkan sendiri, tu tu pulang. Jangan nak provoke. Jangan nak provoke. Ni ada grup sendiri, follower sendiri. Ha, itu bercanggah. Wallahu a'lam. Jadi setakat dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang terbaik daripada maaf saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua, mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita faham apa yang sampaikan, dan kita ragu dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.